TV KPM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustami'ina kiram, khususan litulab wal muallimin. Wa syukran aidan li ida'atil Didik TV, wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ilan najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Ud'ukum sihatan wa afiatan wa Allah yufta' alaikum amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul madda hifzul Qur'an. Hari ini kita nak belajar tentang subjek hifzul Qur'an. Tapi sebelum tu, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan yang paling penting, pakai cecai pembasmi kuman sebelum melakukan apa-apa saja perkara. Ha, apa yang saya pegang ni ya? Okey, hari ini saya pegang kad, bukan kad hari raya tau, tapi kad sempena dengan Hari Guru yang tak lama lagi kita nak sambut dalam tema hashtag terima kasih cikgu daripada kiriman Hugh Jing N 5K SJKC Phone NU YouTube. Baik, jadi kita nak buka lah. Depan ni dia tulis teacher, thank you teacher. Alright, saya nak cuba buka. Yang pertama sekali, wow, nampak ada tiga sekawan ni. Dia tulis Happy Teacher's Day. Dan yang kedua, ada murid sedang belajar ni, dia tulis thank you teacher. Dan yang ketiga ni, kita ada berguru demi ilmu bina generasi baru. Dan yang seterusnya, ni apa dia ni? Dia ada tulis terima kasih cikgu. Okey, baik. Ini tanda ingatan kita kepada guru kita. Dan kita nak tengok siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Marhaba, kaifal Ustaz Khalid? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Khalid kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Dalam subjek kita pada hari ini iaitu Hifzul Quran. Baik, murid-murid sekalian, anda mesti dah bersedia dah dengan mushaf Al-Quran. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustaz? Thank you, insyaAllah. Okey, silakan Ustaz. Okey, kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, saya pula Ustaz. Okay. Baik. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Tapi, ya, murid-murid bila dah buka pelitup muka ni, jangan buang merata-rata. Pastikan kita letakkan dalam bekas yang kita bawa. Ataupun kita letak dalam poket kita Ustaz. Pake. Boleh Ustaz ya? Boleh. Okey Ustaz. Murid-murid kita nak tengok muka Ustaz tu. Okay. Itu dia. Segar. Alright Ustaz. Hari ini kita belajar tentang Hifzul Quran. Baik. Apakah yang menarik topik yang kita nak bicarakan pada hari ini Ustaz? Jadi, bagi hint sikit Ustaz. Okey, silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada Dayang Iman. Okay. Nadi pendakwah kita pada alam baru sekarang ni. Okey. Jadi, insyaAllah dalam tempoh sejam ni, saya akan berkongsi dengan anda semua. Okay, saya Ustaz Khalid, boleh panggil saya Ustaz, Ustaz Khalid. Saya akan berkongsi dengan semua berkaitan dengan subjek Hifzul Quran. Kita akan bincangkan tentang kaedah PDPC berkesan untuk Hifzul Quran, kaedah-kaedah teknik menjawab Hifzul Quran dan bersama-sama elemen-elemen penting dalam Hifzul Quran insyaAllah. Okey, pastinya menarik dalam satu jam ini kita nak bersama dengan Ustaz Khalid dalam subjek Hifzul Quran. Jadi Ustaz, kita nak dengar juga pandangan murid-murid tentang subjek ni Ustaz. Boleh kita bersama dengan mereka Ustaz? Boleh. Okey, jom kita saksikan. Alhamdulillah, saya telah berjaya menghatamkan hafazan saya pada 2 Disember 2020 pada tingkatan 4. Dan kini saya sedang mengulang Quran.
Dan pada kepada saya, cabaran yang terbesar semasa menghafal Al-Quran adalah untuk murojaah. Pada awalnya kami hanya perlu tasmi' hafazan, dan kini setelah khatam saya perlu murojaah dan saya perlu berusaha mengingati Al-Quran ini untuk sepanjang hidup saya. Dan jadi saya berharap agar kami dapat menjaga Al-Quran ini sepanjang hidup kami dan dapat berjaya dalam SPM pada tahun ini, insyaAllah. Bagi saya, menghafaz Al-Quran adalah sesuatu perkara yang sangat cepat. Namun, dengan menggunakan kaedah dengan teknik yang betul, insyaAllah menghafaz Al-Quran ini akan menjadi lebih mudah. Antara kaedah yang saya gunakan adalah dengan dua kaedah. Itu yang pertama adalah dengan merujuk maksud ayat tersebut, dan yang kedua adalah mengulang ayat sehingga lancar. Contohnya, saya akan menghafaz ayat pertama dari buku surat tersebut, kemudian ayat kedua, dan saya akan mengulang ayat pertama dan ayat kedua seterusnya hingga ke penghujung ayat dari buku surat tersebut. Dan saya harap saya akan Pesanan Ustaz, banyakkan berdoa, berselawat, membaca Al-Quran dan murojaah hafazan serta menazimi amalan-amalan sunat. Kami guru-guru SPPI Rawang sentiasa mendoakan kejayaan anda dalam SPM dan apa jua bidang yang akan diceburi. Semoga ilmu yang dipelajari dapat mendapat keberkatan dari Allah SWT dan dapat dimanfaatkan untuk agama, bangsa dan negara. Akhir kata dari Ustaz, usahlah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Terima kasih. أنتم على طريق إلى النجاح SPM 2021. اليوم سنتعلم المادة حفظ القرآن. Kita bersama dengan Ustaz Khalid. Baik Ustaz, murid-murid kita pun dah bersedia dah nak mengikuti kelas kita pada hari ini. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas Ustaz? Boleh? Okey, murid-murid kita, silakan masuk. Baik Ustaz, kita ada murid kita yang pertama, Kaifa Haluki Aufa. Mungkin Araf Nafsaki, mungkin boleh perkenalkan diri anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Kastina binti Zahra Adaha dari SPPI Integrasi Rawang. Alright, seterusnya kita ada Zahir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zahirul Haq Al-Hilal bin Muhammad Rizal dari SPP Integrasi Rawang. Okey. Seterusnya Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama diberi Wan Muhammad Nazmin bin Wan Abdullah dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Okey. Seterusnya kita ada Ain Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia binti Azham dari SBP Integrasi Rawang. Okey, kita ada Muhammad Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama diberi Muhammad Muaz bin Muhammad Zaki dari SBP Integrasi Rawang. Okey, wa akhiran indana Izzah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Izzah Rufaidah binti Muhammad Ikram dari SPP Integrasi Rawang. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Anda semua ni dah bersedia belum nak belajar dengan Ustaz ni? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Okey Ustaz, mereka tunjuk good, maknanya mereka dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021.
Bidik TV KPM. Dari padang pasir gersang merentasi terik sang mentari. Bulan-bulan puasa ni dia terik sikit Ustaz eh. Tapi tak apa, sebab apa? Sebab ada bazar Ramadan. Nanti biasanya kalau kat bazar Ramadan Ustaz makan lauk apa Ustaz? Biasa beli apa? Air temu mesti ada eh. Ha? Ayam gulik dulu. Ayam gulik dulu? Oh, okey Ustaz. Lepas ni kita boleh pergi cari ayam gulik. Baik Ustaz, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk subjek kita pada hari ini. Subjek Hifzul Quran. Wow, bila kita sebut Quran, maka bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran dan barakah bulan Ramadan inilah yang mana kita nak ambil barakah daripada Al-Quran ini bersesuaian dengan bulan Ramadan ini. Ustaz, tanpa lengah masa lagi, saya persilakan Ustaz untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Dayi Aiman. Alhamdulillah, di dalam bulan Nuzulul Quran. InsyaAllah, pada hari kami nanti kita akan menjalani Nuzulul Quran. Jadi insyaAllah, pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan subjek Hifzul Quran untuk SPM kertas kod 5301. Jadi sekadar perkenalkan diri, saya Muhammad Khalid bin Syahul Hamid, guru tahfiz model Ulul Albab di SBP Integrasi Rawang. Sebelum saya meneruskan lebih jauh lagi berkaitan dengan subjek Hifzul Quran, izinkan saya Aiman untuk menerangkan sebesikit. Sebab di kalangan audien kita sendiri ramai punya tanya, apakah itu subjek Hifzul Quran? Sebenarnya subjek ni dikatakan subjek baru. Untuk pengetahuan semua, tahun ni merupakan tahun ketiga subjek Hifzul Quran diambil di bawah pakej kurikulum bersepadu tahfiz. Baru lagi Ustaz ya? Baru lagi, subjek ni baru. Yang mana diperkenalkan, yang ni dikatakan bahawa Hifzul Quran ni sebelum ni kita ada banyak modul untuk pembelajaran hafazan. Jadi diseragamkan oleh inisiatif daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan membuat satu inisiatif untuk menseragamkan kurikulum ini. Jadi terciptanya kurikulum bersepadu tahfiz yang mana murid akan mempelajari subjek Hifzul Quran, yang mana daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 mereka akan fokus juzuk 30, juz 1 hingga juz 18. Aha. Yang mana akan dinilai dalam pentaksiran tingkatan 3. Dan kemudian untuk peringkat sijil pelajaran Malaysia, kod 5301, pembelajaran berfokus pada daripada juzuk 19 hingga juzuk 29. Adalah sukatan je lah. Okey, antara elemen penting yang dititik beratkan dalam pembelajaran hafazan, apa yang membezakan hafazan ni daripada kita ada hafazan di Darul Quran, institusi swasta, pondok-pondok. Apa yang membezakan ialah ada tiga elemen penting yang diterapkan dalam pembelajaran Hifzul Quran tahfiz model Ulul Albab, kurikulum bersepadu tahfiz ni. Yang pertama sekali ialah bacaan secara hafazan dengan betul. Yang kedua, memahami intisari ayat-ayat hafazan. Dan yang ketiga, menulis ayat-ayat hafazan menggunakan kaedah penulisan Resam Osmani. Kali kita tengok dalam sesi PDPC hafazan ni, dia merangkumi ketiga-tiga elemen ni. Yang mana sehari sebelum murid menghafaz ni, mereka akan menulis dulu tahriri. Mereka akan menulis satu muka surat tahriri. Yang mana kalau ikut dalam timing dalam pembelajaran mereka, jadual waktu mereka, pada jam selepas waktu maghrib, mereka akan menulis dahulu. Menulis sesi hafazan, selepas mereka menulis satu muka atau dua muka muka surat hafazan tu, dan mereka akan mula menghafaz ayat tersebut. Pada keesokan paginya, maksudnya setiap hari jadual waktu kami pukul 7 sehingga jam 9 pagi adalah waktu hafazan Al-Quran. Apa yang akan mereka lakukan? Bila mereka akan bersama dengan guru mereka, dalam mereka akan melalui 3 slot PDPC. Yang mana yang pertama sekali mereka akan melalui sesi tahdir. Apakah itu sesi tahdir? Yang mana murid akan memperdengarkan semula bacaan hafazan mereka dengan melihat Al-Quran. Untuk apa? Yang pertama sekali untuk sebagai checklist terakhir. Ada checklist sebelum mereka memperdengarkan bacaan mereka di hadapan guru secara hafazan, mereka akan, guru akan check dulu dan mereka melihat bacaan mereka tersebut dengan melihat Quran supaya baris betul, gunah betul, mat betul. Dan selepas mereka melalui sesi tahdir, mereka akan ke langkah seterusnya, mereka akan tasmik. Mereka akan tasmik hafazan mereka. Mereka akan tasmik hafazan mereka memperdengarkan bacaan secara hafazan. Selepas mereka memperdengarkan hafazan, mereka akan mengeluarkan. Ini perbezaan daripada tahfiz-tahfiz yang lain. Intisari ni. Mereka akan keluarkan intisari hafazan daripada ayat yang telah mereka hafal. Mereka akan keluar sekurang-kurangnya 3.
dia macam sinopsis ke apa Ustaz? Ataupun objektif pada ayat sebut? Mereka pengajaran daripada ayat pengajaran sebut. Pengajaran, pemahaman yang mana nanti dalam sesi saya nanti, sesi kedua nanti saya keterangkan bagaimana murid nak keluarkan intisari ni. Menarik Ustaz. Dan sebenarnya selepas mereka mengeluarkan fikir ayah, dan mereka akan diberikan tugasan oleh guru mereka untuk hafazan, untuk murajaah. Akan dalam untuk hifzul Quran ni, benda elemen paling penting murajaah. Mereka tasmik juzuk 20, mereka perlu mengulang juzuk 19. Mereka perlu murajaah. Mereka dah hafal juzuk 22, mereka 19-20 kena ulang. Mereka kena murajaah supaya mereka tak lupa. Kerana Nabi sebut ikatlah Al-Quran, kerana Al-Quran ni seperti unta yang liar. Kita terbiar kejap dia, hilang ke mana? Tu Quran ni, sensitifnya Quran ni. Sehingga saya sendiri, sebagai kami guru Quran sendiri, kami terpaksa mencuri masa. Bila nak murajaah ni? Dan alhamdulillah kami, rezeki kami bersama dengan pelajar, waktu tu kami murajaah. Dan waktu lain kami tak mencuri juga waktu tu untuk murajaah Al-Quran. Gitu. Dan seterusnya juga, pelajar sebelum mereka kembali untuk tugasan murajaah mereka, mereka perlu menjalani talaki musyafahah. Membaca muka surat yang mereka akan baca pada keesokan harinya di hadapan guru, dan guru akan mengesahkan bacaan mereka. Okey, bacaan anda betul, anda boleh mula menghafal. Itu adalah sesi BBC. Baik Ustaz, sebelum kita pergi ke seterusnya Ustaz, Ustaz sebut tadi murajaah Ustaz. Apa kata Ustaz, satu ayat, dua ayat Ustaz, kita nak dengar anak-anak murid kita ni murajaah dengan Ustaz? Boleh Ustaz? Murajaah, okay. Siapa boleh? Siapa yang nak membacakan ayat suci Quran? Ustaz petik sikit ayat apa tu Ustaz? Dia orang ni power-power semua ni. Okey, adik okay. Muhammad Nazmin. Boleh? Adik Umar Nazmin? Boleh, Ustaz. Okey. Okey, kita pergi juzuk bawah eh. Kita nanti kita main gear rendah lo. Ni live Ustaz ya? Live. Okey, okey. Okey. Okey, insya-Allah adik Muhammad Nazmin. Iqra min awwali suratil Ali Imran. Okay, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله. Itu bahasa yang dikazim. Allahu Akbar. Saya rasa sebab Ustaz ya. Maknanya bila anak-anak ni ataupun murid-murid ni dapat membaca dengan baik. Jadi Ustaz, kalau macam ni Ustaz, berapa markah tadi? Kita boleh bagi? Yang itu sebab baru 3 ayat tu. Baru 3 ayat? Boleh dapat 6 markah. 6 markah Ustaz? Untuk arah rendah 6 markah. Okay, markah full. Lepas ni kita test lagi Ustaz. Okey, ada. Okay, boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, jadi ketiga-tiga elemen ni akan digunakan untuk ditaksir dalam, maksud ditaksir tu akan dijadikan untuk soalan dalam peperiksaan SPM nanti. Yang mana saya katakan di akhir slot saya nanti insyaAllah. Okey. Okey, jadi untuk hari ini, tadi tu hanya pengenalan saja. Kata warming up berkaitan dengan subjek Hizul Quran ni. Ini baru masuk topik dia. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan Hizul Quran daripada sukatan tingkatan 4, iaitu daripada Suratul Ahzab ayat 31 hingga 62. Muka surat 422 sehingga muka surat 426. Okey. Bagi pembelajaran kita pada hari ini, terdapat dua mi'yar. Mi'yar ni objektif, mi'yar at-ta'alum. Terdapat dua objektif pembelajaran yang perlu difokuskan oleh murid. Iaitu yang pertama sekali, memperdengarkan bacaan secara hafazan dengan baik. Macam tadi Ustaz? Yang tu contohnya bacaan yang baik. Okey, seterusnya Ustaz? Tetapi sekarang ni, persoalan ni, macam mana kita nak tentukan bacaan hafazan dengan baik? Betul juga Ustaz. Apakah ukurnya? Maksudnya Aiman tadi saya, berapa markah nak bagi? Macam mana kita tentukan? Yang ini menjadi tanya-tanya, bukan hanya di kalangan
ilmu apa? Pelajar ni macam mana mereka nak road to success ni Hifzul Quran? Okey, cantik. Dan dia punya markah dia majoriti markah pada Syafawi. Ujian lisan. Dia apa tips dia tu Ustaz? Okey. Antara untuk hafazan yang pertama sekali, benchmark bagi kurikulum Bersepadu Tahfiz, kita fokus pada Hifzul Quran 5301 ni, memilih cara bacaan secara tadwir. Oh. Di mana kita tahu ada 4 maratib qiraah, kelajuan. Maratib qiraah ni kelajuan bacaan. Tahqiq. Tahqiq ni kita nak ajar orang mula baca Quran. Mula-mula. Ah, mula-mula. Ha kan. Baru kita tartil. Tartil, minta maaf. Betul. Tartil. Tartil ni mana? Yang musabaqah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan yang perlahan. Tadwir, iaitu bacaan yang menggunakan kelajuan sederhana. Dan yang paling laju sekali, hadar. Hadar ni kita rekomen pada pelajar untuk murojaah. Oh. Ah, jadi untuk memperdengarkan bacaan ketika sesi tasmik dan juga ketika sesi pentaksiran ketika SPM nanti, pelajar akan menggunakan bacaan tadwir. Kayu ukur dia macam mana? Tadwir ialah menggunakan bacaan seperti mana bacaan imam dalam solat. Oh, okey. Macam dan, tadi itu yang dibaca tu kira tanwir lah Ustaz? Itu dah hampir kepada hadar. Oh, hampir dia kepada hadar. Okey Ustaz, lepas ni kita nak minta lagi murid-murid kita untuk baca Ustaz, tapi apa kata kita berehat seketika Ustaz? Nanti Ustaz bagi soalan yang susah sikit. Okey, insyaAllah. Okey, murid-murid, jangan kemana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnami Stari ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Al-yawm sanata'alamul madah Hifzul Quran. Hari ini kita nak belajar subjek Hifzul Quran. Tapi sebelum Ustaz mula Ustaz, saya nak tanya seorang pelajar. Boleh Ustaz? Boleh. Saya nak tanya dengan Wan Muhammad Nazmin. Wan, Wan boleh share sikit tak? Ya, yes, saya. Satu je kelebihan kita menghafal Quran ni, Wan. Baiklah. Apa kelebihan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Antara kelebihan yang saya boleh kongsikan kepada Daeng Aiman adalah, yang mana seperti mana yang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dalam sebuah hadis, yang mana kelebihan orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, Allah SWT janjikan kepada mereka Allah akan pakaikan mereka mahkota di hari kiamat kelak. Yang mana mahkota itu mereka mampu memberi syafaat kepada ibu bapa mereka, dan mereka akan menjadi orang yang mulia di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Seronok kita Ustaz kan bila hafal Quran. Jadi Ustaz, kita pun dah tak sabar nak meneruskan pengajian kita. Dipersilakan Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang itu yang pertama sekali, cara pembacaan menggunakan kaedah pembacaan secara tadwir. Dan seterusnya, benda yang paling penting, memelihara hukum tajwid dengan baik. Jadi untuk peringkat SPM ni, yang biasa murid terleka, yang pertama saya berkata yang runnah. Dengar. Aha. Harakatil mad, makharijul huruf dan juga sifat. Ada 4 elemen ni yang perlu ditekankan. Murid-murid ni kadang mereka tak ada masalah lagi nak tak ke, tersalah baris ke, tak faham macam mana nak baca kaedah Rasul Osman ni. Mereka tak ada masalah tu. Akan tapi mereka akan terleka pada dengar, makharijul huruf, huruf ahkam mad dan sifat huruf. Jadi untuk lebih memahamkan lagi, lebih memperjelaskan lagi pemahaman kita berkaitan dengan bacaan tadwir dan gunah dan tajwid ni, okay, bersama saya ada anak-anak daripada SBP Integrasi Rawang. Jadi saya akan meminta seorang, saya minta Adik Hak. Ada Adik Hak kita? Okay. Jadi insyaAllah. Ya, saya Ustaz. Okey, bersedia boleh saya tanya awak soalan atas permintaan dari Aiman tadi tak dengan bacaanan? Betul, ni, kita betul. 2-in-1 terus. Okey. InsyaAllah boleh, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'id hadhihi al-ayah summa akmaliha bil ayati allati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. Ulang dan teruskan bacaan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan kepada adik Hab. Ni kat sekolah Ustaz biasa jadi imam Ustaz eh? Musim tarawih ni mereka kongka. Mereka kongka? Ustaz tak cik makan? Tak boleh cik makan. Kat sekolah tu. Okey, tahniah eh. Okey, okay, kita Ustaz. Satu lagi contoh eh. Mm-hmm. Satu lagi contoh bacaan. Okey. Adik Ain. Ain Sofia. Okey. Bersedia? Ya, Ustaz. Okay. Bersedia. Sil hazihil ayah bil ayatil lati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله. Teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. صدق الله العظيم. InsyaAllah, luar biasa Ustaz bacaan mereka ni. Allahuakbar. Inilah mutiara-mutiara yang kita gilap, insyaAllah. Ni berapa markah ni Ustaz tadi? Yang tu memang bagi markah penuh ni. Markah penuh Ustaz? 20 markah. 20 markah. Okey Ustaz. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, rasanya itu adalah sebab saya cakap kepada Ain Sofia. Rasanya anak-anak nampak kan bagaimana yang dikatakan kaedah bacaan hafazan Al-Quran serta tadwir dan memelihara hukum tajwid. Dan mungkin Aiman juga nampak kenapa saya menekankan dengung tadi. Oh. Kadang murid kita terleka. Kadang dikejar lagu, terleka berkaitan dengan dengung. Baca dah sedap tu Ustaz. Baca dah sedap. Jadi sebab tu kami biasa pesan pada anak murid kami, raikan tajwid, kemudian baru raikan lagu. Oh. Tak ada lagu tak apa, kami boleh bagi lagu. Oh. Boleh bagi lagu. Tapi raikan tajwid dulu. Ha, okay. Rasanya begitu. Okay, boleh teruskan lagi ya? Boleh Ustaz. Okey, selanjutnya kita masuk pada mi'yar at-ta'lim yang seterusnya. Ha, ini tadi, kata pelihara tajwid dan kenal pasti ayat mutasyabihat ni. Okey. Mi'yar at-ta'lim yang kedua, iaitu objektif pelajaran yang kedua yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam bab ini ialah memahami intisari ayat-ayat hafazan. Yang mana kita juga dalam term yang digunakan dalam tahfiz model ulul albab, kurikulum bersebelah tahfiz ni, iaitu fiqhul ayat. Bila sebut fiqh ayat tu jangan tak benda apa pula fiqh ayat, ada belajar fiqh ke? Bukan. Bila fiqh ayat tu adalah intisari ayat, pemahaman ayat-ayat hafazan yang telah mereka hafaz. Bagi tujuan ini ada dua perkara juga yang perlu dititik beratkan. Yang pertama sekali, murid-murid perlu mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan dalam ayat hafazan. Oh. Macam mana kita tentukan kalimah-kalimah pilihan ni? Perkataan ni nampak macam ni.
Yang pertama sekali, kriteria kalimah kalimah pilihan ialah kalimah yang berulang-ulang dalam surat tu. Kalimah yang sama, Ustaz? Ha, kalimah yang tu banyak kali. Macam contoh macam kalau ayat cerita pasal ayat tolak kan, at-tolak kumaratan, ulang balik dengan tolak dengan Ali. Ha. Ataupun perkataan yang rare. Oh. Tak pernah jumpa soal lain. Dekat surah tu kita jumpa. Oh. Ha, ataupun sebenarnya mereka tengah menghafal kisah Nabi Nuh. Mereka jumpa majereha, bacaan imalah. Yang mana satu-satu tempat imalah yang dibaca Imam Hafal Nasim. Majereha ni kata, okey, kalimah ni macam rare sikit. Sikit dia macam special sikit. Hmm. Jadi pelajar kata, okey, kalimah-kalimah ni mereka akan list down. Oh. Ha. Dan kalimah yang berulang-ulang tu, kenapa? Bila mana kalimah-kalimah berulang dalam pusat tu, maknanya ianya merupakan topik utama yang dibincangkan dalam pusat tersebut. Oh. Jadi mereka akan nampak. Okey, itu yang pertama. Ha. Bagi untuk hafazan ni, kami meletakkan bagi di sekolah kami, SPP Negeri Sarawang, sekurang-kurangnya tiga. Kena kurangkan dan kena keluarkan dalam musnad sekurang-kurangnya tiga. Setiap musnad mereka hafal, ketika mereka menulis tahriri tu, mereka cari. Ada tiga kalimah. Okey. Ha, tiga kalimah yang mereka highlight. Yang kata kalimah ni merupakan kalimah yang penting, yang mana menambah saruah mereka, menambah kosa kata mereka untuk masa akan datang. Mm-hmm. Dan yang kedua ialah mengeluarkan inti sari ayat. Yang mana okay, dalam untuk ini, saya menggariskan empat elemen penting, yang mana kalau kita tengok majoriti daripada ayat Al-Quran membincang tentang empat perkara ini. Mm-hmm. Iaitu pertama sekali berkaitan dengan hukum hakam atau persyaratan ibadah. Yang kedua, kisah-kisah para anbiya atau umat terdahulu atau kisah berlaku pada zaman Nabi. Dan seterusnya, penciptaan langit dan bumi dan juga sifat syurga dan neraka. Jadi bila saya sebut sifat syurga dan neraka ni, termasuklah azab, berkaitan dengan azab, berkaitan dengan israf, berkaitan dengan iqab. Dan yang terus sekali, contoh tak jumpa tiga-tiga ni dalam ayat tersebut, ni last choice ni. Talian ayat terakhir, sifat-sifat Allah. Umum je, Ustaz. Sifat-sifat Allah, kadang basic dalam ayat tu biasa, wa kana Allahu ghafurar rahim. Ghafurur rahim dari ujung sekali. Okay. Mm-hmm. Perasaan kata, tak jumpa Ustaz, saya dah habis bilik dah. Semua tafsir saya buka. Kata, ni satu kelebihan dia, dia kata semua tak jumpa Ustaz. Okay, maknanya dia berikan ambil yang hujung sekali. Ghafurar rahimah. Dapat markah Ustaz tu? Mereka dapat markah. Mm. Untuk fikir ayah ni, setiap satu soalan dan periksa tu, ni saya dah bocor pula. Bagi terakhir saya kata. Okay. Okay, setiap satu jawapan tu, dua markah. Aha. Maknanya mereka kata, ghafurur rahim tu, ghafurun, maha pengampun, rahim, maaf jangan. Dapat dua markah situ. Mm-hmm. Okay. Nampak? Okay. Jadi insyaAllah, sebentar lagi kita akan buat latihan. Okay, berkaitan dengan Ustaz ni. Mm-hmm. Maknanya Ustaz, ni dah dapatlah satu jawapan yang orang kata dapat markah lah. Keluar ayat macam pun dapat markah, Zain. Okey, Zain, kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Lepas ni mesti nak dengar lagi kan? Murid-murid kita baca Al-Quran. Sedap mereka baca Quran. Kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM, Ishrin, Wahid Wahid Ishrin. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mati tumbuh mata, sayang marbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Saya nama Ma'utah Dabinu Syamdekes, 6 Pebesi, mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru SK Tanjung Pari. Terima kasih cikgu. Oleh itu, dengarkan sebuah sajak dari saya. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja memiliki takhta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang pegawai menama bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Sekian, terima kasih. KPM. Didik TV KPM.
Mana tarik ilan najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Aliyau mana fi studio Ustaz Khalid fil maddah Hifzul Quran. Hari ini kita dalam subjek Hifzul Quran bersama dengan murid-murid kita. Ustaz, sejuk je put maknya, beku put ayah. Bila dengar ayat suci Al-Quran dibacakan oleh murid-murid kita pada hari ini, Ustaz. Mungkin kita boleh teruskan lagi, Ustaz, pengajian kita. Silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dayaman. Okey. Jadi hari ini kita akan buat latihan sedikit berkaitan fiqh ulayah. Kita kata tadi ada empat perkara kan. Yang pertama hukum makam, persyaratan ibadah, kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu, penciptaan langit dan bumi, sifat-sifat syurga dan neraka, dan juga pilihan terakhir sifat-sifat Allah. Okey, kita tengok dalam muka surat ni ayat 55 sehingga ayat 62. Okey, yang pertama sekali kita tengok apakah hukum hakam atau persyaratan ibadah yang terdapat dalam muka surat ni. Adakah anak-anak sepintar? Kami tak pergi SPP orang, kami pergi sepintar. Mereka memang pintar-pintar. Okey. Adakah sesiapa boleh tolong saya untuk mengeluarkan ayat berkaitan hukum hakam atau persyaratan ibadah dalam muka surat ni? Saya. Okey, Muaz. Tafadhal. Jadi, antara ayat yang menerangkan tentang hukum hakam ataupun persyaratan ibadah dalam ayat ni ialah, dalam surah ni ialah pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang cerita pasal apa ni? Cerita dia, dia cerita pasal sungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada rasul. Jadi Allah menyuruh kita, berselawat ke atas rasul. Okey, pensyaratan kepada ibadah selawat. Terima kasih, Muaz. Betul, Ustaz? Jawapannya? Betul lah. Masya-Allah, tahniah. Okey. Seterusnya. Ada siapa lagi boleh tolong saya? Saya. Siapa pula? Okey. Alfa. Alright. Silakan. Hukum syariat. Dalam ayat yang ke-59 yang berbunyi. Ayat ke-59 ni, okey. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudkhilna 'alayhin min jalabibihin. Dekatkan mikrofon. Dekatkan mikrofon tu ya. Okey, jadi dalam ayat ini Allah telah pun mensyariatkan. Allah telah pun mensyariatkan golongan wanita untuk menutup aurat mereka dan melabuhkan tudung mereka apabila mereka keluar dari rumah. Yang tu dia ni siapa memang bidang dia. Dia pakai tudung kan? Maknanya hukum hakam ni, Ustaz. Hukum hakam. Memang kenalah dengan dia. Okey, Ustaz. Okey, itu yang bahagian pertama. Okey, bahagian kedua pula kita tengok. Kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu. Ada tak dalam Ustaz ni berkaitan dengan ayat tersebut? Tak ada, Ustaz. Okey, tak ada. Muaz kata tak ada. Saya tengok sekejap. Ada tak? Okey, tiada di sini. Okey, kemudian penciptaan langit dan bumi atau sifat syurga dan neraka. Ada tak dalam ayat ni? Ada, Ustaz. Ada, Mas. Okey, di mana, Mas? Ada. Contoh dia, dia kata sifat neraka dalam ayat 57. 57, ya. Wa'adalahum azabam muhina. Okey. Maksud dia, dan kami tersedia bagi mereka azab yang hina. Siapa yang kena azab ni? Orang tu, dia kata innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu, maksudnya orang yang menghina Allah dan rasulnya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya di dunia dan akhirat, dan disediakan bagi mereka azab yang hina. Okey, terima kasih, Muaz. Okey, ada lagi tak dalam ayat tersebut berkaitan penciptaan langit dan bumi ataupun sifat syurga dan neraka atau azab dan nikmatnya? Okey, seandainya murid tak jumpa dah sangat ni. Saya tak jumpa. Okey, kita pada sifat-sifat Allah. Ada di sana, ada sifat-sifat Allah ni nyatakan di situ. Siapa yang boleh tolong saya? Saya, Ustaz. Ain. Okey, dalam surat ni ada dua ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Iaitu pada ayat 55 dan ayat 57. Pada ayat 55 tu ayat dia innallaha ala kulli syai'in shahida. Maksud dia sesungguhnya Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Dan pada ayat ke-57 wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat 59 tu, Ain? Ayat 59. Okay. Maafkan saya. Okey, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan maksud dia, dan Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani.
Okey, terbahasa Ain. Betul Ustaz jawapannya? Betul. Jadi setiap pelajar yang jawab tu dapat 2 markah. Yang ni dapat 2 markah. Itu kadang pelajar anggap benda ni killer. Sebab kita tak berada sukatan. Kalau ikut dalam untuk fikul lain tak ada sukatan. Dia nak buka tafsir apa jalan lain apa sukati. Tapi sebenarnya benda ni sebenarnya satu bonus bagi pelajar. Bonus. Macam mana mereka nak dapat juga cari markah dia tu. Sebab kalau pergi tanya di mana-mana sekolah pun yang KBT, kurikulum bersama tafsir, mereka kata fikulah yang payah Ustaz. Tak ada sukatan. Tak tahu nak hafal apa. Sebenarnya benda ni sebenarnya kita bagi terbuka selagi mana tidak menyalahi tafsir-tafsir muktabar, tak menyalahi akidah, pendapat mereka kita terima. Maknanya Ustaz, murid-murid perlulah menghafal ayat tersebut dan juga maksudnya Ustaz? Mereka tidak perlu menghafal maksud. Jangan salah faham ayat itu. Okay. Mereka perlu menghafal ayat hafazan dan memahami. Mereka hafal, mereka macam zaman saya dulu, kita menghafal macam kakak tua. Macam guru kat kali, kita hafal je. Apa kita hafal tak tahu. Jadi bila sampai pada mereka ni, tu kelebihan mereka ni, mereka hafal dan mereka faham. Mereka akan sebarkan pada sehari kita nak lahirkan modul-modul intelektual yang hafiz Quran. Okey Ustaz. Hanya mereka perlu memahami ayat tersebut, barulah mereka boleh menentukan sama ada hukum hakam ataupun kisah para Nabi ataupun sifat-sifat Allah SWT. Betul. Baik Ustaz, boleh kita terus lagi? Okey. Untuk yang seperti saya janjikan tadi, pembahagian kertas SPM untuk Hizul Quran, kod 5301. Okey, ada 3 paper, 3 kertas yang utama. Yang pertama sekali ialah ujian lisan, ujian syafawi. Untuk pengetahuan Aiman, sekarang ni pelajar-pelajar kami pun tengah menjalani ujian hafazan syafawi di sekolah untuk peperiksaan pertengahan tahun. Ujian lisan yang mana meliputi 60% daripada markah mereka. Dan kemudian mereka ada kertas 2 ujian bertulis, ujian tahriri, yang mana mereka ada soalan-soalan sebanyak 30 soalan yang mana merangkumi 30 markah. Okay, untuk kertas 1 dan kertas 2 ni terdapat 3 arah soalan, yang mana tadi Aiman pun pelik. Macam saya kata, yang ini 6 markah. Yang ini 8 markah. Yang ini, kan, ada perbezaan markah tu. Okey, untuk aras rendah, soalan-soalan aras rendah, yang ini ada lebih kurang dalam 4 ke 8 soalan, yang mana terdiri daripada awal juzuk dan juga awal surah. Maksudnya untuk skor mereka untuk SPM ni, juz 19 sampai juz 29 tu, setiap awal surah dan juga setiap awal juzuk mereka kena khatamkan, kena betul-betul hadamkan untuk mereka dapat skor. Okay. Yang kedua iaitu arah sederhana awal makhraj. Setiap juzuk ada 8 makhraj. Yang terakhir sekali arah tinggi ialah awal muka surat. Yang mana kita tahu setiap juzuk ada 20 muka surat. Dan ini akan mewakili 5-3-2. Dan untuk mereka dapat 80% ke atas, mereka kena menguasai sehingga awal muka surat ini. Okey. Yang ini mewakili 60-30. Maksudnya dah 90% markah. Lagi 10% markah diambil daripada pentaksiran bilik lajah. Yang ini saya kata tadi, mereka perlu tulis dulu dan esoknya mereka perlu menunjukkan hasil tulisan mereka. Yang mana untuk peringkat SPM nanti, markah akan diambil, guru-guru mereka akan menyemak buku tahriri mereka daripada tingkatan 1, daripada juz 30 mereka hafal, juz 30, juz 1 sehingga juz 29, yang mana setiap muka surat itu disemak dan ditanda oleh guru. Okey. Daripada situ akan mewakili 10% lagi markah. Jadi cukuplah 100% markah untuk Hifzul Quran. Okey Ustaz. Jadi untuk ujian lisan Ustaz, berapa juzuk ataupun apa di antara surah yang mereka perlu hafal? Mereka yang tu daripada sukatan untuk SPM ni juzuk 19 hingga juzuk 29. Okey. Untuk okay, peringkat PT3 tadi, juzuk 30, juzuk 1 sampai juzuk 18. Jadi untuk kalau kita di tafiz-tafiz yang luar tafiz negeri, 30 juzuk terus syahadah. Okey. Baca kami tu syahadah 30 juzuk terus. Akan tapi pada peringkat untuk SPM ni hanya fokus juzuk 19 hingga juzuk 29. Baik, untuk Ustaz, peringkat SPM dan insya-Allah mereka dapat skor. Okey, mungkin ada kata-kata semangat daripada Ustaz kepada murid-murid kita ni supaya jangan putus asa. Yelah, nak dapat syurga ni bukan murah Ustaz kan? Dia perlu mujahadah, dia perlu semangat, dia perlu bersungguh-sungguh seperti mana yang Wan Muhammad Nazmin sebut tadi, dapat dapat masuk syurga Ustaz. Bila kita hafal Quran ni, apakah kata-kata semangat daripada Ustaz? Kata-kata saya yang terakhir. Ingat, saya biasa ulang-ulang pada anak murid saya. Di mana-mana juga, kadang di
saya jumpa pelajar tahfiz yang bukan anak murid saya pun, saya akan ulang dia. Khairukum man ta'lamu qul wa'alamahu. Jangan rasa penat dalam menghafal Quran kerana ketahui janji Allah. Yang mana dia disebut dalam hadis, khairukum. Kamu adalah yang terbaik. Khairukum man ta'lamu al-Quran wa'alamahu. Belajar Al-Quran. Yang mana kita tahu setiap satu huruf kita baca dapat satu pahala. Ibarat kita susah nak menghafal mustad tu, kenapa? Allah nak bagi kita banyak pahala. Ulang 10 kali dapat 10 kali ya. Alif lam mim ulang 10 kali tu dapat 10 kali alif lam mim tu. Ya. Yeah. Dapat pahala tu. Dah tu lagi kadang-kadang kita rasa kita bersaing dengan orang luar. Ya. Yeah. Kita bersaing dengan pelajar-pelajar luar yang mana nampak lebih hebat daripada kita. Kan? Ha, ingat ni, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina. Dan janganlah kamu merasa sedih. Kerana sesungguhnya kamu berada di martabat yang tertinggi, Ahlul Quran. In kuntum mu'minin. Seandainya kamu orang-orang beriman. Rasa setakat itu daripada saya, man. Oh, okey. Terima kasih, Ustaz. Saya bila saya dengar ni, Ustaz, saya tiba-tiba rasa macam nak jadi macam mereka, Ustaz. Menghafal Al-Quran. Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz. Saya pun nak jadi macam mereka juga. Sebelum kita berakhir, Ustaz, mungkin murid-murid kita di rumah dan penonton-penonton kita nak dengar lagi lah suara mereka ni, Ustaz. Sedap mereka baca Quran. Mungkin Ustaz boleh minta seorang pelajar kita untuk mengalunkan ayat suci Quran, Ustaz. Kalau saya yang pilih ni, memang tak adil. Tapi dia kena soalan, Ustaz. Kena soalan, ya? Betul. Okey. Okey. Anak-anak, sepintar, boleh saya tanya lagi soalan? Boleh, ya? Siapa yang sedia? Muaz boleh, Muaz? InsyaAllah. Muaz, ya? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'id hazihil ayah. Summa akmaliha. Bil ayatillati ba'daha. Qala Allah Ta'ala. Fi suratil Jum'ah. Ikra' min awali surat Jum'ah, Muaz. Senang. Okey. Silakan. Okey, dah faham. Surat Jum'ah. Okay, boleh bagi ayat dia, Ustaz? Bagi clue sikit, Ustaz. Bagi clue. Sebab mereka ni banyak sangat hafal ni. Terkeliru sikit-sikit. Okey, tukarlah surah Qiyamah boleh? Okey. Boleh, Ustaz. Okey, surah Qiyamah. Nampak sikit huruf dia. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ustaz Muaz. Ni kira tak berlatih, Ustaz, ya? Spontan, tak berlatih, spontan. Okey, betul, eh? Betul. Okey. Dia masuk kata mereka, Ustaz. Okey, memang luar biasa hebat pelajar-pelajar daripada SBPI Rawang. Terima kasih diucapkan dan terima kasih kepada Ustaz Khalid. Nampak steady je, Ustaz, kan? Dan murid-murid ni nanti kita boleh jadi macam Ustaz Khalid juga. Boleh, Ustaz, eh? InsyaAllah. Okey, murid-murid. Beri lambaian kasih sayang anda. Okey, terima kasih semua. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Nak dengar lagi mereka membaca ayat suci Quran. Dan nanti kita kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, kau mengajarku erti keyakinan. Kau mengajarku untuk tenang dalam cabar dan debar. Kau mengajarku lirik-lirik kehidupan untuk ku mengerti dan berbudi. Kau mengajarku untuk teguh, tekad dan berani untuk ku meneruskan langkah. Cikgu, semusim kenangan bersemi, coretan membarisi setiap warna-warna pelangi. Walau sedetik, namun banyak cerita
yang terkesah dan terbawa. Kau mengajar dan terus mengajar di setiap susuk dan nadi usiamu. Barangkali langkahmu lemah dan lelah, namun tak pernah kau mengalah. Cikgu, terima kasih atas segala jasamu. Akan tertulis pada kenangan-kenangan waktu yang tidak akan pernah hilang dalam ingatan. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM.